Hai hai Sobat Viral. Air terjun menjadi tempat wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Selain disuguhi pemandangan yang indah, wisatawan juga bisa berfoto sambil menikmati segarnya air terjun. Meski terlihat seru dan asik, ada beberapa wisatawan yang pernah alami hal mengejutkan saat di air terjun. Seperti kejadian mengejutkan berikut ini. Ketika berwisata di air terjun, para wisatawan di India malah alami momen yang mengejutkan. Semua itu terjadi karena adanya banjir yang datang tiba-tiba. Karena banjir yang datang tiba-tiba, 12 wisatawan tampak terjebak di tengah sungai dengan arus yang deras. Hanya berpijak pada batu sungai, para wisatawan tampak cemas saat terjebak oleh aliran banjir. Melihat kejadian itu, warga sekitar tampak bingung dan takut menolong karena arusnya yang deras. Selain kejadian tersebut, kejadian yang hampir sama juga dialami wisatawan di Indonesia. Pasalnya saat berwisata di air terjun, para wisatawan malah terjebak oleh arus banjir yang deras. Karena arusnya yang deras, para wisatawan tampak cemas saat terjebak oleh banjir. Dalam rekaman video, warga sekitar sampai panik dan kaget saat air banjir datang tiba-tiba. Dengan peralatan seadanya, warga akhirnya berhasil menyelamatkan para wisatawan yang terjebak oleh banjir. Sungguh menegangkan ya kejadiannya. Lagi asik berwisata malah ada banjir. Untung ada warga baik hati yang sigap menolong ya. Gimana nih pendapat kalian?